Tim nasional Indonesia akan mengawali perjalanan mereka di babak kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan menghadapi Malaysia pada 5 September dan Thailand pada 10 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebagai langkah untuk menatap dua laga krusial itu, pelatih Simon McManamy memanggil 24 pemain untuk menjalani pemusatan latihan mulai 21 Agustus 2019. Pemusatan latihan ini akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Menurut Simon, pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan merupakan pemain yang mampu menjadi panutan serta pemain yang memiliki pengetahuan taktik dan formasi yang baik. Evaluating both Malaysia and Thailand, identifying strengths and weaknesses, and then building our training program around what we've already evaluated from Malaysia and Thailand. So making that is why one of the reasons we went to Thailand last week is to look at the context, understand the physicality of the players, the level they play at in the league week in week out. Are they arguing? Dari 24 pemain yang dipanggil Simon McManamy untuk mengikuti pemusatan latihan, terdapat sejumlah pemain naturalisasi seperti Otavio Dutra, Victor Igbonevo, Stefano Lillipali, Greg Nwekolo, Beto Gonçalves, dan Osa Saha.